masyarakat ini yang setiap kali dua kali hujan turun udah banjir kuat. Tolonglah orang-orang yang di atas sana itu tidak hanya duduk saja, tolong memperhatikan lingkungan kami ini yang berada di seputaran Parit Tengkorak Cabang Gili khususnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk orang-orang yang di atas lah. Orang-orang yang selalu di kursi duduknya, tolong berangkat melihat keadaan kami yang berada di sini. Sekian, terima kasih. Karena ekonomi pasti bergantung kepada jalan. Kalau akses jalannya banjir, otomatis ya mungkin pembangunan lingkungannya pasti terhambat juga itu. Oke.